Ini beli ngurah, tim dari Grab Airport Bali ya. Beli ngurah. Sekarang udah mulai rame atau masih sama? Ya, sementara ini di bulan Maret untuk apa namanya untuk tamu-tamu domestik sudah mulai ada kembali. Sudah mulai rame. Tidak separah bulan-bulan sebelumnya. Oke, apa bulan ini lebih baik daripada bulan lalu? Ya, bulan ini lebih. Oh, oke. Semoga lebih ramai lagi ya, Bli ya. Ya, amin ya. Oke, thank you, Bli. Sama-sama. Jadi standarisasinya memang harus disemprot disinfektan ya. Thank you, Bli. Sama-sama. Yuk. Yuk, thank you. Sore apa ini? Ada yang tertinggal? Tidak ada. Thank you, Bli. Jadi standarisasinya memang dipakein sekat plastik seperti ini biar memastikan sisi kesehatannya. Terus disiapin juga hand sanitizer. Sekarang kita menuju villa. Halo, sore. Sekarang jam 6, gue baru mendarat di Bali Ngurah Rai Airport. Dan terakhir gue kesini tuh hampir 2,5 tahun yang lalu. Sebenarnya sering banget gue planning ke Bali, tapi karena COVID di Maret kita PSBB dan akhirnya begitu terbatasnya penerbangan dan juga ketatnya peraturan untuk masuk ke kota Bali, sehingga gue baru sekarang bisa sempat ke Bali. Nah sekarang itu kondisi pariwisata sih, kalau gue lihat dari airport tadi gue udah mendingan sih katanya, karena gue baca informasi dan lihat-lihat video sebelumnya. Domestik turis pun juga masih sangat terbatas. Tapi kalau gue lihat di pesawat itu pesawatnya full, bahkan hanya tersisa 3 row paling belakang itu disiapkan untuk karantina, jaga-jaga misalkan ada penumpang yang mungkin dicurigai mengidap gejala COVID. Sekarang gue di Grab, tadi gue bilang, terus diantarin nama drivernya adalah Bli Dewa. Iya, Bli Dewa. Bli Dewa, sharing sedikit dong gimana sekarang kondisi Bali. Ini kan udah Maret 2021, persis setahun yang lalu hampir ya. COVID berdampak begitu dahsyat sama pariwisata Bali. Sekarang gimana sih, Bli? Kalau sekarang menurut saya, sekarang sudah mulai agak lagi lah. Jadi lebih baik. Walaupun kita hanya mengandalkan domestik, sudah mulai ada pergerakan ke Bali lagi. Tapi sebelum internasional bandaranya dibuka, saya rasa Bali masih segini aja. Jadi meskipun domestik turisnya, tapi better than nothing ya, masih lebih baik daripada sebelum-sebelumnya yang nggak sama sekali ya. Betul. Tapi udah lebih apa namanya, tempat-tempat tuh buka kah atau ada jam buka dan tutupnya? Baik. Jadi di Bali itu masih diterapin PKM ID. Oke. Jadi pembatasan masyarakat itu. Jadi kita semua warung ataupun toko itu buka sampai jam 9 malam saja. Sampai jam 9 malam. Iya. Bukanya normal, jamnya bisa pagi. Normal cuma sampai jam 9 malam. Oke, tapi kalau weekend begitu night club, karena kan Bali identik sama hiburan malam gitu. Mereka buka nggak atau tetap masih berlaku tetap, jam 9 malam? Masih tetap berlaku PKM-nya. Sampai berlaku jam 9 malam PKM. Jadi berlaku PKM. Jadi buat lo yang mau ke sini pas weekend itu berlaku yang namanya PKM. Tetap PKM apa sih singkatannya? Itu pembatasan kegiatan masyarakat, Pak. Pembatasan kegiatan masyarakat. Iya. Jadi bukanya normal, tapi iya, tutupnya harus jam 9 betul malam. Oke? Okay? Oke, thank you, Bli. Terima kasih, Pak Edi. Yang kecil itu, Pak Edi? Oh, ya? Betul. Kurang tahu saya. Ini suasana villa malam. Jadi biasanya kan gue tuh nginepnya di hotel, tapi kali ini gue pengen suasananya beda. Jadi gue staynya di villa.
memang kegedean sih buat gue sendiri. Tapi oke aja sih gue rasa villanya. Jadi gue ambil. Ini biasanya kalau harga normal 3 juta per malam, tapi karena sekarang lagi banting harga semuanya, ini gue bayar 1,5 per malam. Dan rencananya di sini gue bakal 3 malam. Jadi penampakan villanya kayak gini. Ini punya 2 kamar di sebelah sana dan di sana. Tapi gue mutusin untuk pakai yang kamar ini. Terus ini ada meja makan. Nggak tahu deh kepake. Gue panggil teman-teman buat makan minum atau gimana. Terus di sini buat santai. Udah deh. Gue baru selesai makan malam karena tadi kelaparan. Karena di pesawat kan gak dikasih makan. Terus gue nyampe bandara tadi udah jam 2 dan gue harus ngejar pesawat itu jam 3 karena gate-nya agak lumayan jauh di 28. Dan gue mau ngasih lihat kamar gue, tempat nginap gue selama 3 malam. Ini bed, TV-nya di sini. Ini barang-barang gue tadi. Ada standing mirror di sini. Ada lemari. Wow, klasik banget. Tapi klasiknya itu mix antara Jawa dan Bali kalau gue lihat dari ukirannya. Terus di sini ada meja kecil mungkin buat naro parfum atau handphone atau apa. Terus bedside table. Terus yang lucu ini dikasih kelambu putih gitu. Sendiri lagi gue di bed ini. Terus ini dia shower roomnya. Ada bathtub. Terus ada biasalah wastafel. Dikasih shampoo. Ada shower gel juga. Terus ini karena suasananya villa, jadi benar-benar dibuat terbuka. Bahkan di belakang ini itu ada pancuran gitu. Jadi bisa mandi di luar atau bisa mandi di dalam. Terus ini towel rack. Dan ini juga towel rack. Ini buat laundry, I guess. I think so. Oke, paling ini sih. Dan ya, beginilah penampakannya. Dan lucu, ini ada satu ornamen dikasih ini kayaknya kayu asli ya. Ini beneran kayu asli. Buat jadi pemanis, jadi lebih traditional looknya. Dan biasanya memang kalau villa itu lampunya remang-remang begini ya, nggak begitu terang. Jadi dibikin suasananya lebih rileks, lebih nyaman untuk istirahat. Oke, that's all. Dan sekarang gue mau keluar, gue mau jalan deket-deket hotel, gue mau lihat kiri kanan apa yang masih buka sampai jam 9 malam. Terus mungkin gue bisa beli sesuatu buat gue supply bawa ke villa. Ya, kita lihat seperti apa Bali di masa COVID, situasinya bagaimana. Kita lihat ya, yuk. Karena gue belum mandi, biasanya gue cuma semprot parfum. Biar gak bau keringet. Ayo kita jalan. Gue ada di depan villa dan kondisinya kayak gini nih. Memang masih banyak banget yang tutup, tapi juga masih ada beberapa kafe yang tetap buka. Kayak di depan ini ada satu kafe yang masih buka. Gua lagi nyari buat beli air minum. Ntar gue pengen kesini juga sih, tapi gue pengen jalan ke sana dulu, terus gue pengen lihat bisa beli apa.
Ini juga tutup. Itu ada the food hall. Gua mau ke sana aja. Tapi gua gimana nyebrang ya? Ini banyak genangan air. Ah. Gua harus mutar ke sana, nyebrang ke sana. Kita lihat orang punya empati enggak ya? Buat ngasih gua jalan buat nyebrang. Ternyata enggak. Oke, gua baru bisa nyebrang di sini. Karena gua mau ke the food hall. Welcome to the food hall.